Oke, kita sudah ke view solar. Oh, kita rating kiri saja ya. Kita ngeblong, nggak bisa ada mobil. Aku mau rating kiri nggak bisa, mau. Pepet ke, pol ke, pokoknya ini. Jangan kasih kendor rating kiri. Nggak bisa. Waduh, kita harus cari pom bensin, coy. Aduh, bensin kita menipis, coy. Kita cari pom bensin dulu. Nah, kita pakai tanggul atas lagi ya. Oke, kita tutup jalan saja. Oh, salib satu. Kita nyalip satu kendaraan, coy. Oh, kita nyalip. Aduh, kita tutup tangan saja. Karena rutenya. Nabrak. Aduh, sorry ya. Ini agak barbar. Kita rintik kanan saja. Wah, tragedi itu. Nabrak. Yuk, ayo melaju. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngeblong lagi, coy. Di jalur kanan. Mantap. Pokoknya pada konten kali ini kita full ngeblong. Pokoknya aku gak mau lama-lama. Kalau ada kesempatan kita jalur kanan atau jalur kiri, kita ngeblong. Kembali lagi ke kamera kabin, teman-teman. Dan ini aku pakai Isuzu ya, Isuzu Panther. Ini bahan bakarnya solar. Solar sekarang tuh berapa? 6.800 ya. Murah polaran itu. Murah lah nampaknya lah. Bentar. Ada apa itu? Kita melewati Pak Polisi. Ada Pak Polisi tadi, coy. Gigi 3. Nah, kita tambah gigi 2. Kita tambah gigi 3 ya. Nah, kita lorot dulu gasnya. Kita akan ngeblong jalur kanan. Depan kita bis. Bis apa tadi? Aku lupa, gak baca bis apa itu. Best Premium. Oh, Sidoarjo Jakarta. Rutenya Sidoarjo Jakarta Best Premium. Bisa kan? Oh, enggak bisa, coy. Kanan padat merayap. Nah, kita ikuti saja busnya ya. Bentar. Oke, taps. Mantap, juaks. Oke, kita ini agak belok ini. Ntar kita harus fokus. Jangan sampai kita blender. Lagi ya, fokus ke belakang. Fokus sih aku. Aduh, nyelip gak kira-kira ya. Seperti tadi agak tinggal dikit.
sendalanya mantul loh. Oh, ada Indomaret coy. Mampir gak ini? Mampir Indomaret gak? Aku mau, oh gak usah ya. Kita mampir SPBU dulu ya, itu ada pertigaan. Kita lag dulu. Kita mau kemana ya? Oh, gak usah. Kita belok. Kita lurus aja ya coy ya. Kita lurus aja. Kita lurus saja, kita mampir ke SPBU dulu. Kita isi solar, solar kita udah habis. Bisa dilihat pada indikator kanan gambar tanki dan solar kita habis. Oh, lewatnya sama. Kita lurus saja ya coy ya. Oh, ini kita ringting kanan dulu. Kita isi SPBU dulu coy. Siap. SPBU dulu. Ini isi SPBU dulu. Yang sabar ya. Aku mau isi bensin yo. Aduh, bentar. Belum kosong. Oke, kosong, siap. Kita sampai ke SPBU coy. Nah, ini antri dulu kawan. Nah, ini aja. Bentar, antri dulu. Oke, kita sudah ke view solar ya, kita isi full dulu. Oke, kita pencet enter ya. Namanya isi BBM full, mobil PLN isi BBM. Oke, fuel tank is full. Tandanya sudah full ini tangki kita. Siap. Bensin kita sudah full. Kita siap untuk OTW perjalanan jauh. Menggunakan mobil listrik pintar. Oke, kosong. Oh, mau ditabrak. Bis. Aku yang salah. Enggak hati-hati masalah. Aduh, agak barbar ini sebenarnya ya. Ini adalah tampilan dari depan ya coy ya. Mobil kita ini mobil PLN. Kalau kontak senternya 1, 2, 3 coy. Full ini kita menggunakan listrik PLN. Siap. Jalan-jalan gunakan PLN. Perjalanan wah, ada di tempat kita di perjalanan diri. Nah, kita pepet saja nanti. Kita pepet saja coy. Oke. Oh, depan kita adalah pintu. Kita pepeti saja. Jangan kasih kendur. Nah, banyak sekali truk coy, tapi kita padat. Nampaknya akhir pekan ini apa ya? Kita kamera kabin. Kita ngeblong.
Nanti kalau ada tempat yang luas atau ada kesempatan untuk ngeblong, kita selip ya, kita ngeblong salip dari kanan atau kiri, nanti kita lihat jalannya seperti apa. Nah, kita pepet saja ini. Wah, strobonya bagus itu coy ya, yang di belakang ini adalah bis doa ibu, itu jurusan Tasik Serang. Nah, kita rem dulu mampaknya ini. Oke, kasih, jangan kasih kendur, pepet terus kayak kita mengejar sesuatu yang kita cintai, kita harus pepet terus, jangan kasih kendur. Nah, kita pepet lagi. Waduh, trafiknya padat ini. Oke. Oh, kita mau belok mana ini? Belok kanan. Ya. Oke. Wah, susah ini nyalip ini. Nyalip susah, coy. Oke. Waduh, kita mau nyalip susah ya. Doa ibu. Yongkru. Oh ya teman-teman, makasih ya yang sudah nonton channelku Om Fin ya, channel YouTube Om Fin. Semoga teman-teman terhibur ya, semoga teman-teman senang yang lagi banyak masalah. Semoga dengan menonton video ini masalahnya cepat kelar. Jadi lagi teman-teman yang lagi banyak PR, itu dengan menonton video ini semakin semangat untuk garap PR-nya. Nah, ini dia teman-teman tanya, ini game apa? Adalah game Euro Truck Simulator 2 ya, atau yang lebih dikenal dengan nama ETS 2, yang mana kali itu kita menggunakan mobil PLN ini. Waduh, ini adalah mobil dari PLN, mobil PLN yang kita membawa muatan tangga. Kita akan menuju ke lokasi pembenaran ya, kita akan menuju ke gardu induk listrik yang ada di sana. Jika teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, jangan lupa mungkin nanti subscribe dulu. Dengan kalian subscribe, insya Allah setiap sore akan ada video baru yang akan diupload setiap sore jam 4. Pokoknya subscribe dulu ya. Pokoknya makasih ya sudah subscribe, makasih ya sudah support. Semoga teman-teman dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tentunya yang lagi sekolah ya cepat lulus, yang lagi kuliah ya cepat skripsi, dan lagi ini juga ya yang baik-baiklah buat teman-teman sekalian. Makasih telah support kami di Jepang. Waduh, perjalanannya sangat panjang.